Jalan Raya Utama Pantura Subang mengalami ambles. Amblesnya jalan memakan satu lajur dari arah Cirebon menuju Jakarta dengan diameter mencapai 3 meter. Petugas terpaksa memasang rambu dan menutup satu lajur agar dapat diantisipasi oleh pengendara. Satu ruas jalan dari arah Cirebon menuju Jakarta di ruas jalan Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, ambles Rabu siang. Ruas jalan yang ambles tersebut merupakan gorong-gorong yang melintasi badan jalan Pantura. Diduga penyebab amblesnya ruas jalan tersebut karena badan jalan tak kuat menahan beban dari kendaraan yang melintas di ruas jalan Pantura. Untuk menghindari meluasnya ruas jalan yang ambles, satu lajur dilakukan penutupan dengan dipasang barrier. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Cirebon menuju Jakarta terganggu. Kondisi ini pun membahayakan bagi pengendara. Ini ambles dari jalur Cirebon ke arah Jakarta. Dengan ini berapa diameternya? Diameter 3 meter ke 3 meter. Penyebabnya apa tuh? Penyebabnya mungkin faktor usia sama beban mobil yang terlalu berat. Rencananya perbaikan akan dilakukan 2 hari ke depan. Dian Firmansyah, Subang.